Rum lahir di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, Hindia Belanda pada tanggal 16 Mei 1908. Ayahnya adalah Dulkamin Jojo Sasmito dan ibunya adalah Siti Tarbijah. Dia pindah ke Pekalongan karena Parakan dilanda wabah penyakit menular seperti kolera, wabah, dan influenza. Pada tahun 1915, ia belajar di Vols School dan 2 tahun kemudian melanjutkan ke Hollandse Inlandse sekolah sampai 1924. Pada tahun 1924, ia menerima beasiswa untuk belajar di School Tot of Leading Van Inse Arsen, Stovia, setelah menghadiri pemeriksaan pemerintah. Tahun kemudian, ia menyelesaikan ujian tahap pendahuluan dan ditransfer ke Algemeen Middelbare Sekolah dan lulus pada tahun 1930. Selama kebangkitan nasional Indonesia, ia aktif di beberapa organisasi seperti Obligasi Jong Islamiten pada tahun 1924 dan Sarekat Islam pada tahun 1925. Setelah menghadiri tes masuk kedokteran perguruan tinggi dan ditolak, ia berpaling ke hukum, memasuki Resugeskul Te Batavia atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1932 dan memperoleh gelar Master in the Reason pada tahun 1939. Revolusi, ia adalah seorang anggota delegasi Indonesia di perundingan Linggarjati tahun 1946 dan perjanjian Renville tahun 1948. Pada tahun 1949, ia juga pemimpin delegasi di perjanjian Rumroijen yang membahas batas Indonesia dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Sebagai pejabat negara, ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Sahrir III dari 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947. Pemimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Rumroijen tahun 1949. Menteri Luar Negeri pada Kabinet Natsir dari 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Wilopo dari 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Wakil Perdana Menteri 1 pada Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 tahun 24 Maret 1956. Rum menikah dengan Markisah Dahlia pada tahun 1932. Mereka memiliki 2 anak, yaitu laki-laki Rumoso lahir pada tahun 1933 dan seorang gadis Rumeisa lahir pada tahun 1939. Rum meninggal pada 24 September 1983 akibat dari gangguan paru-paru dengan meninggalkan seorang istri dan 2 anak.